menerima itu, Habib Al-Ajam memberikan dirham tersebut kepada pelayan dan memberikan makanan berupa kambing tersebut kepada gurunya dan mempersilahkannya. Tapi tepat saat sang guru ingin memakan kambing tersebut, Habib Al-Ajam menjawab nasihat gurunya tadi. "Guru, saya tahu guru orang baik, tetapi akan lebih baik ketika guru punya sedikit saja." Hasan Al-Basri tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh muridnya yang bernama Habib Al-Ajam. Hari itu Hasan datang bertamu ke rumah Habib dan disuguhi makanan berupa 2 potong roti. 1 diserahkan kepada sang guru dan 1 lagi untuk dirinya sendiri sebagai tuan rumah. Saat Hasan, sang guru, ingin memakan roti, seorang pengemis datang meminta makanan di rumah itu. Tanpa pikir panjang, Habib memberikan roti kepada pengemis, dan lucunya bukan hanya roti milik dirinya, melainkan apa yang sudah ingin dimakan sang guru lalu diambil kembali dan juga diserahkan kepada pengemis. Sang guru geleng-geleng senyum memperhatikan kelakuan Habib yang polos itu. Seperginya sang pengemis, Hasan Al-Basri lalu mengingatkan Habib Al-Ajam. "Habib, saya tahu kamu orang yang baik, tetapi akan lebih baik kalau kamu punya sedikit saja pengetahuan." Sesudah itu, Hasan Al-Basri menjelaskan kepada Habib Al-Ajam tentang adab menjadi tuan rumah, adab terkait tamu, dan seterusnya. Sang Habib, murid ini, diam saja mendengarkan yang disampaikan guru. Tidak berapa lama seorang pelayan datang membawa nampan yang di atasnya ada kambing dan beberapa dirham. Menerima itu, Habib Al-Ajam memberikan dirham tersebut kepada pelayan dan memberikan makanan berupa kambing tersebut kepada gurunya dan mempersilahkannya. Tapi tepat saat sang guru ingin memakan kambing tersebut, Habib Al-Ajam menjawab nasihat gurunya tadi. "Guru, saya tahu guru orang baik, tetapi akan lebih baik ketika guru punya sedikit saja keyakinan." Mendengarkan apa yang disampaikan oleh muridnya tersebut, Hasan Al-Basri tersenyum karena ia mengingat betapa pentingnya pengetahuan juga harus diiringi dengan keyakinan. Yakin secara kebahasaan bermakna kepercayaan yang sungguh-sungguh yang tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. Dalam Al-Quran, setidaknya kita mengenal 3 jenis yakin. Pertama, ilmu yakin. 2, ainul yakin. Dan 3, haqqul yakin. Keimanan, kepercayaan pada mulanya pasti diwarnai dengan keraguan, kekhawatiran, dan penuh dengan tanda tanya. Tetapi seiring perjalanan waktu, ketika informasi, berita, pelajaran, pengetahuan memperkuat tentang keimanan tersebut, maka muncullah rasa yakin. Keyakinan yang muncul dalam bentuk seperti ini, inilah yang disebut sebagai ilmu yakin, yakni keyakinan karena adanya pengetahuan. Dalam Al-Quran, misalnya, dalam At-Takatsur dikatakan, "Kalla lau ta'lamuna ilma al-yakin." Hati-hatilah jika kau mengetahui dengan ilmu yakin. Pada kisah Hasan Al-Basri dan Habib Al-Ajam muridnya tadi, baik sang guru maupun sang murid sama-sama memiliki ilmu yakin terkait dengan sedekah. Sebab dalam Islam diajarkan bahwa jika kamu bersedekah, maka Allah akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih banyak. Yang kedua adalah ainul yakin.
Ainul yakin adalah keyakinan karena sudah menyaksikan langsung, menyaksikan sendiri hal tersebut. Dalam kisah tadi, misalnya adalah sang guru Hasan Al-Basri menyaksikan bagaimana sedekah langsung dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Apa yang sebelumnya kan dicajikan kepadanya berupa roti, lalu datang sesuatu yang lebih baik berupa kambing untuk ia makan. Dalam Al-Quran, Ainul Yakin juga misalnya bisa kita temukan dalam surah At-Takatsur, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَكِينَ, dan sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan Ainul Yakin. Yang ketiga, puncak dari semua itu adalah Haqqul Yakin, keyakinan yang sesungguh-sungguhnya, keyakinan yang sebenar-benarnya. Keyakinan seperti ini muncul karena ia sudah pernah mengalami sendiri. Mungkin bukan hanya satu kali, sebab kalau hanya satu kali, ia masih bisa saja ragu dan mengatakan itu kebetulan. Keyakinan ini muncul karena ia sudah mengalaminya lebih dari satu kali atau sangat mungkin berkali-kali. Ini misalnya seperti yang dilakukan oleh sang murid Habib Al-Ajam, sebab ia berkali-kali mengalami itu sehingga sedemikian percaya dirinya mengambil makanan gurunya begitu saja yang terkesan tidak beradab secara tetamu, tetapi kemudian rupanya langsung dibalas Allah dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih nikmat sebagai penghormatan dia kepada sang guru. Kata Haqqul Yakin misalnya dalam surah Al-Waqi'ah dikatakan, inna hadza lahwal haqqul yakin, sesungguhnya ini adalah haqqul yakin, sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh. Keyakinan sebenarnya bukan dibutuhkan hanya sebatas keimanan dan kepercayaan. Keyakinan juga tidak hanya sebatas terkait dengan pengetahuan, tetapi baik iman, ilmu, dan amal juga membutuhkan keyakinan. Dalam amal perbuatan, dalam usaha yang kita lakukan, dibutuhkan keyakinan untuk membulatkan, memaksimalkan usaha kita. Karena itu, dalam melakukan usaha, kalaupun kita belum memiliki haqqul yakin, karena belum mengalaminya selama berulang-ulang, atau bukan mungkin belum sampai pada ainul yakin, belum menyaksikan keberhasilannya pada orang lain, maka setidaknya perbanyaklah pengetahuan untuk membulatkan keyakinan akan sesuatu yang sedang kita usahakan. Pada akhirnya, yakin usaha sampai.